Lucinta Luna mengakui dirinya masih mengonsumsi obat penenang untuk membantu mengatasi masalah pada mentalnya. Obat tersebut dikonsumsi Lucinta sesuai dengan resep dan saran dari dokter, sehingga ia tak sembarangan seperti tahun 2020 lalu. Kala itu Lucinta diamankan polisi karena kedapatan mengonsumsi beberapa jenis psikotropika tanpa resep dan anjuran dokter. Lucinta juga sudah mulai bisa mengontrol dirinya sehingga bisa mengantisipasi hal-hal buruk, termasuk berkonsultasi ke dokter untuk meminta obat penenang agar tak mengulangi kesalahan yang sama. Tribuners, nantikan berita terkini lainnya hanya di hotnewsposkupang.com.